Shederalun, meski tak seheboh di masanya, pesona batu giok atau batu aki tampaknya belum pudar. Begitu setidaknya yang berlaku bagi komunitas Gamestone di kota Subul Salam. Belum lama ini, kami berkesempatan ikut serta pada ekspedisi komunitas pecinta batu alam dalam mencari batu akik di pedalaman Subul Salam. Setelah menempuh perjalanan sepeda motor sekitar satu jam dari ibu kota, penyisiran pun dilakukan di sepanjang aliran sungai kecil dengan berjalan kaki. Dari hamparan bebatuan ini, Cedrolon terselip sejumlah batu akik seperti jenis batu Sulaiman, pancawarna, kecubung, lumut, fosil kayu, maupun hewan, teratai hingga jenis batu akik gading. dan lain lain dele selama ini kawan-kawan yang terfokus kepada pembuatan cincin padahal ada ada yang yang lain yang bisa dibuat seperti katakanlah untuk kalung liontin untuk membuat gelang atau bahkan membuat ukiran-ukiran dari bahan-bahan yang ada. Ya tentu kita berharap untuk ke depan pemerintah bisa memberikan perhatian khusus terutama bagi pengrajin eh, batu akik kota Subuh Salam, sehingga selain daripada untuk menambah penghasilan juga untuk bisa menjadi ajang promosi terhadap salah satu potensi yang ada di kota kita tercinta ini. Seakan tak sabar dengan hasil buruannya, bebatuan ini kemudian langsung diolah menggunakan mesin oleh ahlinya namun biasanya Syederalon tahapan pengolahan ini baru sebatas untuk melihat kandungan maupun giwang batu. Sementara untuk proses pengasahan yang lebih serius akan dilakukan di kemudian hari. Dari Subulussalam, Khalidin, Serambion TV.